kemarin yang melibatkan Ibu Dwi Susanti yang berada di Poijo, melibatkan 3 kendaraan, 2 mobil dan 1 sepeda motor, di mana akibat kecelakaan 1 anak kecil yang meninggal dunia. Informasi beredar dari masyarakat bahwa pengemudi dari mobil Brio dari Dwi Susanti itu diasumsikan berbau alkohol dan narkoba, kira. Dari sini, dari hasil dari penyelidikan, dari tes juga dari Rumah Sakit Suwondo, Pak Bu Dwi itu negatif dari alkohol maupun dari tes narkoba. Rokok juga juga. Kalau masalah rokok atau itu yang lain masih kasus didik semua. Kalau untuk status sendiri? Untuk status dari Mbak Dwi di sini masih dalam proses didik. Masih diamankan di unit. Untuk Mbak Dwi masih diamankan di unit laka sampai ada proses sampai ada yang Mbak didik selesai.